Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Basti dan Pak Firdaus dari Sebatik ya? Sebatik, Pak. Sebatik ya. Yang sakit ini Mas Firdaus ya? Sakitnya gimana Mas kemarin tuh? Sakit sekali, Pak. Sakit sekali ya. Sakit apa sih? Bengkak dia. Bengkak di buah peler ya? Atau kayak hernia gitu ya namanya ya? Ya, pokoknya ya. Dari rumah sakit sampai ya. Gue dikasih obat, tapi tiba-tiba datang lagi. Oh gitu. Ya. Itu sudah lama ya, berarti ya? Sudah lama sakitnya sebenarnya ya, sudah lama? Sudah berapa bulan? Dari bulan 1 kemarin. Dari ya, bulan 1? Oh, masuk tahun baru 2002, sakit. Tapi berusaha berobat di dokter, di puskesmas gitu ya? Di puskesmas, dia rujuk ke rumah sakit. Tapi sakitnya ya itu, sakitnya ya... apa namanya bengkak ya. Di buah zakarnya itu ya. Bengkak ya, buah peler ya, buah ya. yang bengkak itu ya, awalnya kemarin mau dioperasi coba, mau dioperasi diangkat ya itu, diangkat itu batunya, ada batunya batu zakarnya itu. Masya Allah ya, tidak apa ya, nggak mau lah mau dioperasi ya. Wah, kalau dioperasi dipotong lah ini ya, jadi apa ya? Gugup lah kami sama keluarga kan. Iya, iya, iya. Kan gak usah lah. Hanya USG katanya dikasih obat. Oh, dikasih obat ya. Sembuh obat, beraktivitas lagi, sakit lagi gitu ya. Akhirnya kemarin disarankan ke Bapak. Kemudian yang terakhir sakitnya yang paling parah itu berapa hari yang lalu? Hari Minggu kemarin. Mulai hari Minggu tuh sakit ya? Dari berenang. Untuk jalan pun bungkuk-bungkuk begitu ya, sampai pinggangnya sakit gitu ya. Kalau malam nangis-nangis. Sudah dikontak tangan sakitnya Pak. Alhamdulillah. Sampai tadi kesini, terus tadi di terapi beberapa gerakan tadi ya. Ya, makanya saya heran kok tiba-tiba langsung sembuh. Alhamdulillah. Terus dipegang-pegang nggak sakit lagi sudah, nggak sakit lagi ya. Ya, terus pinggangnya? Enggak sakit. Oke, tadi suruh lompat-lompat kan? Ya, lompat-lompat juga enggak sakit sudah ya? Alhamdulillah. Ya, kami juga berterima kasih nih sama Bapak. Alhamdulillah. Membantu kami. Nggih. Jadi jangan lupa PR-nya ya. PR-nya dua gerakan tadi. Dua gerakan tadi. Insya Allah itu menguatkan nanti. Kalau misalnya nanti kambuh ya, nanti gerakan-gerakan itu aja, atau kalau enggak nanti telepon saya ya, Pak. Ya, terima kasih atas keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.